nomor 10. Sebuah botol dengan luas dasar 20 cm persegi berisi larutan gula dengan kedalaman 40 cm jika massa jenis larutan adalah 1,25 gram per cm kubik dan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat. Tekanan larutan pada dasar tabung. Ya, pertama botol sekarang jadi tabung ya, saya gambar tabung saja. Ya. Tekanan di sini, ini ada larutan gula ya. Ini larutan gula, tekanan di sini rumusnya P sama dengan rho G H. Jadi luas penampang ini tidak pengaruh. Rho adalah massa jenis. Massa jenisnya ini adalah 1,25 gram per sentimeter kubik. Ini diinginkan dalam newton, maka ini akan berubah menjadi dikalikan 1000, jadi 1250 kilogram per sentimeter kubik. Sedangkan kedalaman H yang tadinya 40 cm kita rubah menjadi 0,4 meter. Langsung kita masukkan P sama dengan rho nya adalah 1250, G nya adalah 10 ya, dan H nya adalah 0,4. 0,4 kali 10 itu 4, 4 kali 1250 adalah 5000. 5000 ya, satuannya adalah newton per meter persegi. Nah, jawabannya adalah yang D.